makanlah makanan yang sehat. Jangan seperti saya, kasep ini, sukanya sayur itu ya baru-barusan gitu. Sayur itu penting ibu bapak, jadi karena sayuran itu banyak mengandung ya vitamin, protein, mineral dan lain-lain. Masih awal tahun tapi kita sudah dikejar beberapa target-target, termasuk minggu depan ini sudah mulai ada pelatihan ya, pelatihan masyarakat sudah mulai ada 5 angkatan, tolong kita dukung bersama sesuai tusinya masing-masing, dari satpam, dari pramu wisma, dari angkutan, instruktur WI, semuanya harus mensupport program-program yang sudah kita canangkan bersama. Saya ingatkan sekali lagi, Senin sudah mulai, kita ini nggak ada istilahnya jalan langsung gues kenceng gitu ya, langsung tancap gas gitu. Bismillah saja. Mengapa ini kita awali? Karena saya, harapan saya sampai Maret sudah selesai kewajiban kita, pelatihan aparatur, pelatihan ASN sudah selesai, berikutnya kita cari duit gitu ya istilahnya. Gak apa-apa, nanti target-target sudah diskedulkan, sudah dijadwalkan. Jadi kalau kemarin ada penyerahan SK koordinator atau pokja dan sub koordinator sub pokjanya, yaitu bejone awake sing entuk SK gitu ya, itu gak abadi ibu bapak, itu nanti bisa gantian ya, nanti yang sub koordinator 2 tahun sekali diganti ya, yang koordinatornya 3 tahun sekali diganti. Jangan takut kalau diganti ya, jangan ngelopro, jangan putus asa, semangat kabeh kan koordinator kan. Kecuali performanya bagus sekali gitu ya, terus silahkan ya, kita enggak ini, untuk semuanya nanti kita dukung, yang sudah terpilih ya kita dukung sama-sama ya. Demikian ibu bapak, kilang apresiasi juga, capaiannya lebih 100% dari 103.000 kiloliter ini sudah terlewati ya, ini tercatat dalam sejarah capaian remun apa pendapatan BLU kita ya, 127 miliar ini ya, baru kali ini gitu ya. Peserta sertifikasi 18.000 sekian, apal kamu tuh ini. Jadi ini ya capaian luar biasa, makanya ini dipertahankan sama-sama. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari senior purna pegawai PPSDM Migas, yaitu kepada Pak Mustaqim yang akan memberikan nasihat kepada kita. Bagaimana tip-tip agar sehat di masa purna? Beri tepuk tangan yang meriah kepada Pak Mustaqim. Monggo Bapak silakan naik ke atas panggung yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kapus, Ibu, Bapak-bapak dan rekan-rekan semuanya. Kok rekan? Wis pensiun kok nganggep konco. Izin kalau pertama saya menyampaikan apresiasi. Tak kira, katakanlah ini pencapaian-pencapaian PPSDM Migas ini spektakuler menurut saya. Jadi kita berharap dari sebagai apa ya, ini sepuh mendoain aja.